semuanya, jumpa lagi dengan aku Prozelikas dan Zim saja. Kita balik lagi bareng main Seven Days to Die modded. Yeay. Akhirnya balik. Kamu siapa kamu? Hah? Kamu menyamar jadi Jimmy siapa kamu? Suaramu kok beda? Hah? Anda kok beda? Si Jimmy kebanyakan main Sea of Thieves ya. Ini adalah akibatnya si Jimmy nih ya. Si Jimmy sudah bahkan bukan si Jimmy lagi. Beda banget udah kayak kak kayak anggap aja suara gue pecah untuk menuju ke om-om gitu. dia evolusi nih Digimon Jimmy. Oke dah, kita lanjut main. Hari ini ngapain Jim? Seperti yang kita tentuin kemarin, Bros. Yoi. Kita bakal pindah kan, kita udah ketemu spotnya. Oh, aduh bakal sibuk nih hari ini nih. Berarti kita kemarin gue ngasih lu tugas kan? Ini nih namanya. Ana lupa. Tapi aku sudah bikin sesuatu buat kamu sebagai gantinya ya. Apa, jadi di sini ada hadiah storage pocket mod, aku sudah bikinin. Ini okay, dia. Okay. Jadi yang penting ya sudah lantar kita bikin sekarang aja ya, aku bikin ya. Frame. Ya, frame-nya bikin apa? Bikin, terserah sih. Mau flagstone atau mau rebar? Flagstone. Flagstone block craft. Cobblestone rock. Kita nggak punya cobblestone rock. Idi. Oh ini. Ini ada deh 123 nih. What? Apa tuh? Flagstone block. Mantep. Itu sisa kemarin tuh kayaknya. Cuman emang cukup buat base kita 183. Iya nggak cukup sih. Sama ada iron flame block nih. Frame block nih. Sudahlah. By the way, Vos. Kenapa? Lu lihat di tangan gua ada apa nggak? Sesuatu yang baru gitu nggak di tangan gua? Buset, apaan tuh? VX-102, gila! Ini namanya Coil Gun. Jadi kan gue udah bilang gue udah bisa bikin Coil Gun kan? Jadi Coil Gun yang gue bikin tuh level 41. Gini ya? Aku kira Coil Gun itu cuma AK warna kuning gitu loh. Nah ini karbin cuy. Gila, keren banget. Damage-nya gimana damage-nya? Berapa? M4. Damage-nya gue sekarang itu mana? Berapa damage-nya? Damage-nya sekarang itu 126. Dua kali lipatnya AK-47 damage-nya. Dengan kata lain itu satu hit tuh biasanya kalau ke zombie. Iya. Aduh. By the way, tugas gue juga ada selain bikin ini. Apaan? Itu bikin yang namanya muscle car. Oh iya, kemarin muscle car ya. Suka. Ya gue pilih warna yang paling gue suka ini nih. Give you the honor to place it. Gila, ini ada. Ada sendoknya di depannya, ntar. Coba ya, di depan aja ya. Iya, coba taruh di luar. Ah, lambat banget jalannya. Be my right nih. Sabar. Tuh. Dua. Tiga. Tet. Lihat nih aku. Wih, kuat ya bawa-bawa ini ya mobilnya. Aku kira traktor doang yang kuat. Ternyata namanya aja muscle car. Muscle car. Mobil berotot ya, gila. Loh. Coba naik. Aku bisa naik. Lah. Coba naik. Isi bensin dulu coy, isi bensin coy. Ntar. Oke. Okay. Udah isi? Anjir gede banget loh ternyata. Gede banget. Oh iya, aku belum lihat storage-nya. Ini tabrak. Coba. Ini lo. Aduh gak kena, yang ini. Langsung tewas. Tewas beneran ya? Tewas sih. Enggak. Oh gak tewas, jatuh doang. Ini bisa tabrak gak? Oh, gak bisa lah. Lu liat bannya deh. Ada kapasnya. Kenapa? Kok kapas sih? Lemot banget ya? Kipas itu, ya, kipas. Jadi kapas. Aduh. Oke, dah. Storage, aku pengen lihat storage. Coba. Gimana? Gede-gede? Ya, mirip 4x4 lah ya. Mirip 4x4. Lihat. Ya lumayan lah. Berarti kita harus pilih-pilih ya. Kita harus pilih-pilih barang yang pengen dibawa. Oh iya.
yang penting-penting dulu sih. Kayak iya, yang penting-penting dulu. Biasa kayak batu, quest, kue, quest kertas nggak usah apa gimana? Itu ntar aja lah, quest-quest sama kertas. Sudahlah ya. Coba kita ambilin. Yang penting ammo pastinya ya. Ammo. Oke. Kita udah saya pindah-pindahin barang ya guys ya. Ternyata juga sudah banyak banget Kak, karena inventoriku sama inventorinya Jimmy sama inventorinya mobil udah cukup sebenarnya satu kali pindahan ini. Masih tinggal dikit lah ya, sisanya. Kayaknya satu kali balik lagi semua item kita bisa ke bawah sih. Yo ih. Banyak banget sisa item sampah sih sebenarnya. Lihat nih Frostman. Seperti biasa. Tapi sayang banget bannya loh, rodanya loh. Aduh. Lihat. Kenapa rodanya? Muternya lo parah banget. Burik loh gambarnya, gambar ini yang mobilnya. Makanya. Bagusan 4x4 gue. 4x4 tuh bagus gitu loh, high quality. Wajar lah modded. Modded ya, resource-nya enggak begitu kenceng lah. Ini lo zombie lompat-lompat, enggak boleh lompat-lompat di sini. Lo. Ayo. Kuat enggak? Bisa. Lo kan di kanan kita, ngapain kita ke atas sini? Enggak di kiri. Lah. Kok di kiri? Di kanan apa kiri sih? Hah? Ke kanan, Ning. Lah. Oke deh. Udah lu, maaf. Iya. Kita sudah sampai di sini. Sini kan? Oke. Ya, di kiri, Jim. Jauh-jauh banget. Turun dah. Lama banget mundurnya. Di atas sini kemarin. Woi. Oke. Okay. Mending taruh pondasinya terus. Base-nya mau segede apa itu yang aku belum tahu gitu. Buat awal-awal kecil dulu, yang penting kita bisa selamat nanti malam. 10x10 gitu. Emang cukup bloknya, kalau cukup mah ikut aja gua. Gak cukup sih. Tapi aku pokoknya gua pengen nanti malam kita bisa tidur. Ini apa? Lihat nih Jim, apa harus kita gali dulu? Kenapa enggak? Ya sudahlah kita gali dulu. Kok enggak bisa diambil nih? Ya sudahlah. Ihihi. Flagstone block. Craft dulu. Aku lagi crafting juga. Mana nih? Scope. Digali gini kan maksudnya? Yap, biar rata aja maksudnya. Klaynya jangan kebong-bong dong, Bros. Gimana lagi? Gini full banget inventory-ku. Ya aku tuker sama MT Ken lah. Gua nggak tahu nih, gua cuma gali aja. Ambil berhenti. Udah tuh. 10 tuh. Udah. 10. Ya, udah aja. Selama mudah-mudahan flexstone-nya cukup. 10 kali berapa? 10 kali 10 aja. Enggak usah disusahin. Kenapa enggak 10 kali 5 dulu? Ya kalau enggak kemarin kan udah pengalamannya tuh kita ya enggak hitungannya enggak pas. Susah naruh trapnya. Oh. 11 aja jangan 10. Oke. Biar ganjil, biar di tengah pintu. Sini kita tambahin 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebihan, gue bikin dirt nih. Oke. Pasang, tinggal. Bordernya udah dapet ya? Bordernya udah dapet lah. Tinggal dalamnya doang. Kalau 5 kekecilan soalnya ntar expand-nya susah. Oke. Tinggal 88 blok sih. Ntar sih flagstone blok lagi. Udah pasti gak cukup, fix.
tidaknya butuh 500. Padahal gue udah bilang lo guys, kerjaan lu nanti malam bikin flagstone ya. Gimana lagi ya, lupa. Kalau pakai kayu malah sih, kalau pakai kayu bisa sih. Malah bikin storage yang nggak penting gitu lo. Berarti entah pondasinya kita dari flagstone, dindingnya dari kayu gitu dulu apa gimana? Pondasinya dari yang dalam ini dari kayu aja dulu. Kamu bisa bikin auger nggak, Jim? Auger bisa. Kita kekurangan apa? Gua bahkan bisa bikin titanium auger. Auger kita gampang loh. Gua bisa bikin level 61 loh. Terus kita ngapain sekarang? Kalau gitu kan kita bisa dapat cepet bahan ini, bahan tapi buat bikin blok. Gua butuh workbench, gua harus pulang ke sana dulu baru mau bikin, ngerti enggak? Kan deket, Jim. Karena gua belum bawa workbench. Mau bikin dulu. Iya dong, kan kita bisa yaudah, bisa full flagstone kalau kalau umpama ada auger, bisa cepet farming yaudah, stone yaudah, gitu. Yaudah. Gua bikin dulu lah. Mother lordku juga sudah level 3 kalau nggak salah. Ini mana mobil nih? Mobil kita mana dah? Lah, gila. Kan di situ. Oh itu tuh. Tuh. Aku tungguin ya. Ya. Jadi kita nggak usah dari kayu lah. Sementara aku gali inilah. Ayo bros, udah jadi nih. Tar, dikit lagi. Oh, udah ada ya. thank you. Oh, yeah. Akhirnya. Level 61 coy. Tar, aku gede buang banget. Sesuatu. Buang apa ya aku ya? Hey, bel aja lah. Taruh sini. Buang shovel lu aja anjir. Loh, kenapa kita pakai wood frame block? Kita nggak farm ini dulu. Cobblestone. Bisa, nggak apa-apa. Ntar malam aja farm. Oke, dah oke. Jadi besok kita bakal upgrade gede-gedean, ngerti nggak? Sip. Sekarang sip, yang sip. Penting kita, ini udah mau malam. Yang penting. Ntar deh, aku update dulu. Tadi sebelum pasang kan ada namanya apaan? Enggak, aku lihat. Ya dilihat atuh. Oh iya, tolong itu dong taroin claim block. Ntar aja. Oh, oke. Tapi kita kenapa selalu kotak dah? Home sweet home. Kotak,
Mau nggak nyoba nggak kotak? Mau nggak kastil, ayo aja. Iya. Emang kalau nggak kotak harus kastil. Ya nggak apa-apa kan kalau pengen kastil. Ya terserah. Desain ya. Astaga, sederhana aja benteng-benteng gitu bikin. Ya lu yang desain ya. Astaga. Lihat lihat aja dah ntar. Oke. Kalau dari kayu tuh kerasa banget home sweet home-nya tuh, entah kenapa tuh. Eh. Yah. Karena kayu itu terasa cozy, cozy, wa. Iya, terasa cozy banget. Cozy, cozy pakai i. Cozy. Itu cozy itu merek merek apa tuh yang di iklan-iklan di TV itu? Gua tahu itu. Odornya udah aku upgrade juga tanpa sadar. Nice. Ya kita masih punya banyak hari ya. Ini anggap aja masih hari kedua dalam satu minggu. Jadi masih ada 5 hari lagi. Banyak untuk hari defense. Untuk upgrade. Ya ya defense-nya ya. Tuh. Defense-nya ya, kita apa berarti? Ya maksudnya Blade Trap dan lain teman-teman yang ngerti gak sih? Oh sudah mau Blade Trap. Aku kira Spike dulu ya sudah. Coba aja. Udah bisa bikin Blade Trap. Masalahnya sekarang. Gimana ya? Bahannya. Material-material ini gak susah gitu, ngerti gak sih? Ah, oke okay, oke. Okay. Terus sekarang kita kayak mau bikin auger, mau bikin tools apapun itu guys. Kita gak butuh toolsnya dulu gitu, jadi bener-bener bisa langsung bikin. Itu ya kayak auger gitu, mantap. Udah nyaman banget gak kayak sebelumnya tuh, parah. Iya nih, langsung ngeng gitu. Ntar. Kemarin kita nyari auger mati-matian cuy. Berapa lama tuh kita cari auger? Parah. Lama banget. Kok gelembung gitu ya? Gak tahu nih. Oke, mobil udah parkir depan rumah, mantap. Oh. Oke, malam sudah datang ya kan? Akhirnya saat, oh. Oke lah ya. Bed. Kenapa? Bedroll. Tinggal bikinnya bed. Tinggal bikinnya bedroll. Oke. Cuman butuh plan fiber doang kok ini. Udah nih aku nih, udah bikin nih. Oke, jadi ini dia untuk sekarang. Home sweet home ya, awal-awal seperti biasa. Cozy ya, cozy. Best cozy. Taruh bed. Cozy. Ini loh, auto adjust ya. Keren banget ininya. Apa yang auto adjust? Waktu-waktu mau masang tuh dia gerak sendiri. Enggak perlu pencet klik kiri. Emang. Oke. Okay. Jadi sekian loh video kali ini, guys. Base-nya udah jadi. Yuk. Kita bakal coba upgrade. Jadi kita bakal apa nih? Grinding dulu ya. Grinding ya malam semoga, seperti biasalah ya. Semoga si Jimmy yang asli udah balik ya guys ya. Yang palsu ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Bye-bye Froja. Bye semuanya. Bye.